ada di lingkungan yang alhamdulillah yang memberikan saya support, ada sekolah musik. Halo, apa kabar sahabat Trending Topic? Pesona kecantikan para artis ini memang tak lekang oleh waktu. Bahkan di usianya yang sudah setelah abad sekaligus, tidak hanya menggunakan skincare secara rutin saja, namun para artis ini juga kerap kali melakukan beberapa aktivitas lainnya untuk membuat tubuhnya menjadi bugar. Lantas siapa saja mereka? Dan bagaimana cara menjadi lebih awet muda? Inti pesona artis awet muda di usia 50 tahun. Vena Melinda. Ibunda dari aktor tampan Verrel Bramastya ini menjadi salah satu artis perempuan yang awet muda. Di usianya yang sudah hampir lebih 50 tahun, Vena masih menjaga penampilannya dengan cara rajin olahraga. Walaupun capek, namun Vena Melinda dengan senang hati melakukannya. Yang jelas saya suka ikut Tabata itu high intensity training ya sahabat. Alhamdulillah saat ini lebih berbentuk lah. Waktu masih duduk di bangku DPR kan naik 9 kilo, saya rutin olahraga Tabata seminggu bisa sampai 4 kali loh. Tutur Vena. Paramita Rusadi. Wanita kelahiran 11 Agustus 1966 ini sudah memulai karirnya di industri entertainment sejak dari 70 dan 80-an. Di masa itu, dia membintangi beberapa judul film Indonesia, beberapa di antaranya, yaitu film berjudul Di Bawah Nyiur Melambai, Ranjau-Ranjau Cinta, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, Secawan Anggur Kebimbangan, sampai yang membuat namanya makin melejit, Si Kabayan dan Gadis Kota. Dia bahkan juga pernah menjajal dunia tarik suara sampai membintangi sinetron. Saat ini, di usia 59 tahun, Paramita masih aktif di dunia entertainment. Dia masih membintangi beberapa judul film hingga sinetron. Beberapa film terbarunya yaitu seperti Nariti Romansa, Danau Toba, dan Pasung The Movie. Dia juga aktif di organisasi keartisan sebagaimana halnya Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI. Meski sudah berumur, tapi coba deh lihat bagaimana penampilannya guys. Cantik banget kan? Sophia Latjuba. Siapa yang tidak tahu pesona awet muda seorang Sophia Latjuba? Pada usia kepala 5, artis era 80-an yang satu ini kerap kali membuat netizen terpesona dengan kecantikannya. Bagaimana tidak? Ibu dua anak tersebut kerap kali memamerkan body goals-nya di media sosial Instagram-nya. Dari itulah penampilannya membuat iri banyak orang, artis blasteran tersebut. Bahkan dijuluki vampir oleh para netizen. Mantan kekasih Ariel Noah sering membagikan tips awet mudanya. Di antaranya yaitu melakukan program diet vegan. Olahraga teratur di antaranya yaitu yoga, makan cemilan sehat seperti buah dan sayur, dan perawatan kulit. Donna Harun. Donna Harun juga menjadi salah satu artis awet muda yang sudah banyak dikenal publik sejak usia belasan tahun. Walaupun sudah berusia 58 tahun dan memiliki beberapa cucu, Donna masih tampil fresh dan stylish. Tidak heran apabila banyak netizen yang menyematkannya julukan nenek cantik. Pasalnya, tidak hanya awet muda, ibunda aktor Ricky Harun tersebut juga kerap terlihat fashionable bak anak ABG. Bahkan kalau lagi foto bersama anaknya, Ricky Harun sempat dikira adik kakak lo guys, dari saking awet mudanya nih. Hehehe. Meriam Bellina.
Terkenal suka marah-marah dalam sinetron, rupanya tetap membuat Meriam Bellina awet muda. Terbukti dari penampilannya saat ini ketika dia telah menginjak usia 59 tahun. Jelang kepala 6, artis yang dikenal dengan peran antagonisnya ini masih tetap eksis dan kerap warawiri di layar kaca. Rupanya Meriam Bellina punya rahasia tetap bugar dan awet muda loh. Salah satunya rutin berolahraga. Dia bahkan mengaku melakukan sit up 600 kali setiap hari. Wow. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Trending Topic. Yuni Shara. Yuni Shara menjadi penyanyi yang masih eksis sampai sekarang. Dirinya masih warawiri di dunia hiburan dengan suara emasnya. Fansnya pun tentu saja masih setia menemani ibu dari dua anak ini. Namun, salah satu yang masih membuat banyak orang takjub adalah penampilannya yang masih seperti anak muda. Makanya, orang-orang jadi penasaran dengan rahasia awet muda wanita kelahiran 1972 ini nih. Ya, meskipun sudah memasuki usia 51 tahun, wajah Yuni Shara masih terlihat cantik dan tubuhnya bugar. Ternyata ada satu rahasia yang membuat dirinya tetap tampak awet muda loh. Salah satunya karena lendir ini yang ia sering gunakan untuk masker ke wajah dan lehernya. Yuni Shara mengatakan bahwa dirinya hanya merawat diri dengan menggunakan lidah buaya sejak usianya memasuki 45 tahun. Diah Permatasari. Aktris dan model Diah Permatasari akan berulang tahun yang ke-53 pada Januari mendatang. Meski telah berusia setengah abad lebih, Diah tersebut disebut awet muda oleh sebagian besar netizen. Karirnya di dunia entertainment juga awet selama 30 tahun lebih. Diah Permatasari mengawali karirnya dari modeling pada tahun 1987. Dua tahun kemudian, wanita asal Surakarta ini debut di dunia akting lewat film Tutur Tinular 1989. Karir dia makin melejit lewat aktingnya di film Lupus 5 1991 dan utamanya pada film Si Manis Jembatan Ancol 1994. Diah Permatasari menikah dengan Anton Sutopo pada 1997 silam. Dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai dua anak yang lahir pada tahun 1999 dan 2006.